Nah, setelah kita membuat SIP peminjaman, berikutnya kita akan membuat SIP pengembalian. Tentu koleksi pustaka itu setelah dipinjam harus dikembalikan. Nah, caranya sama ya. Seperti yang langkah awal kita nama SIP, tinggal plus di sini ya. Oke. Okay. Kita tambahkan SIP. Kemudian SIP-nya kita rubah namanya menjadi pengembalian ya. Membuat setiap format pasti kita iringi dengan seperti kop surat gitu kan. Nah, kita tinggal copy saja bagian yang lalu ini salter banyak. Di copy kemudian kita paste di sini. Nah, itu dia. Nah, cuman ada pertanyaan tadi, Pak, bagaimana cara membuat tombol menu ini ya? Ya. Kalau ketikannya sama ya, misalnya link ini Bapak hapus, remove ya. Ini tidak ada link. Nah, terus diapain, Pak? Nah, di sini setelah kita ketik kembali ke menu ya. Di sini kita masuk ke insert. Di insert ini ada pilihan nanti link. Ini dia, ini link. Nah, link ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Link itu yang kita pilih di sini adalah place in dokumen, berarti yang ada di dalam dokumen itu. Nah, di sini kan sudah banyak SIP nih, SIP menu, ada SIP setup anggota pustaka. Karena ini mau kita arahkan ke menu, maka kliklah menu itu, kemudian di oke. Nah, oke ini tinggal diklik langsung masuk ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Sebaliknya itu yang untuk pengembalian ini juga harus kita buat link supaya kita bisa langsung masuk ke SIP pengembalian. Caranya juga sama. Insert, kemudian cari link ya. Okay. Kemudian kita klik linknya, kembali ke flash in this document. Dokumen ya, pengembalian. Oke. Okay. Nah, tapi sebelum kita coba, ini kita samakan dulu formatnya menggunakan pointer. Nah, ini kan kita coba nih. Masuk dia langsung kan? Coba kita lihat. Nah, masuk lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Artinya link-nya sudah jalan. Oke ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, sama halnya tadi, kita untuk menyamakan tampilan menu yang ada di sini supaya sama dengan yang lain, ini kita pointer. Kita ambil contohnya di bagian sebelah tadi, ini kan, ini contohnya. Kemudian kita point, kita arahkan ke pengembalian, lalu maka formatnya jadi sama. Itu cara mudah supaya kita nggak ribet ngatur supaya dia persis sama. Jadi ini sudah masuk sebagian pengembalian. Nah, karena ini hasil kopian, ini kita rubah. Ini kita coba menjadi pengembalian. Nah, apa yang kita perlukan di dalam SIP pengembalian ini? Tentu diantaranya adalah tanggal kembali ya. Tanggal berapa? Seorang peminjam koleksi perpustakaan bisa dalam bentuk buku mengembalikan buku tersebut. Maka yang diperlukan pertama adalah tanggal kembali. Nah, setelah itu, selain itu kita perlu nomor urut ya. Nah, nomor urut ya. Kalau tanggal tadi ini akan mempengaruhi denda ya, selisih tanggal dari jadwal pengembalian maka dia dikenakan denda. Maka pengisian tanggal pengembaliannya harus hati-hati nanti. Setelah tanggal yang kita perlukan ada nomor urut. Nomor urut pengembalian koleksi perpustakaan. Nah, nomor, kemudian berikutnya tanggal pinjam. Tanggal
pinjam atau tanggal peminjaman, sama aja maksudnya kan. Nah tadi tanggal kembali, kemudian nomor urut, kemudian tanggal pinjam. Nah jadi selisih dari 7 hari jadwal meminjam ya. Misalnya minjam tanggal hari ini tanggal 15, nanti kembalinya harus tanggal 22. Nah kalau lewat dari itu maka berlaku denda. Nah, maka pengisian tanggal ini secara otomatis ya, tidak manual. Nah, kemudian berikutnya ini juga otomatis, NIS atau ID ya. Kemudian kita perlu lagi yang namanya nama siswa, nama anggota pusaka ya. Anggota pusaka itu kan kenapa kita sebutkan sedemikian, bisa saja dia anggota pusaka itu guru. Berikutnya yang kita perlukan apa yang dipinjam, mulai dari kode koleksi atau kode buku boleh. Setelah itu yang diperlukan adalah judul bukunya, judul buku, kemudian diikuti dengan jumlah buku yang dipinjam, kemudian denda kalau dia tidak tepat mengembalikannya atau terlambat mengembalikannya. Nah, terkait dengan ini ya, Bapak akan menandai yang mana yang manual, yang mana yang otomatis. Perlu diketahui bahwa untuk tanggal kembali diisi manual, kemudian begitu juga nomor urut manual, tanggal peminjaman otomatis. Ya, otomatis ya. Nah, otomatis karena tanggal peminjaman kan sudah kita isi di dalam peminjaman ini. Ini dia. Ini contohnya. Tetap saja Bapak buat angka lain ini supaya yang sama. Peminjaman kode koleksi, apakah nomor urut kemarin ya? Ya. Oke. Nah, untuk melakukan ini ya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bentuk rumusnya? Rumusnya hampir sama dengan rumus kita terdahulu. Kalau misalnya contoh yang lalu itu kan kita copy dari peminjaman ini, misal contohnya. Ini peminjaman, ini kita copy yang ini. Kurang. Ini kita copy, ini yang lama ya, yang sheet peminjaman. Kemudian kita paste di, maaf, masuk lagi ke sini, kita paste di sini. Ini contohnya, paste. Nah, artinya data ini akan membaca data yang diisi. Jadi data yang diisi itu ini terkait dengan data B8. Ini dia B8. Jadi ini kita ganti bukan C tapi B. Ini juga B. Juga B. Nah, kemudian karena dia di peminjaman, maka data peminjaman yang harus digunakan. Ini kita hapus. Kalau kemarin kan anggota pusaka kan di sini. Ini kita hapus. Bisa terbaca nih. Bisa. Nah itu. Bisa terlihat tuh. Kurang besar. Kurang besar. Kemudian berikutnya, setelah kita menghapus tadi itu anggota pusaka, sekarang kita kembali kepada peminjaman. Nah, peminjaman itu
tentu kita awali dengan yang B8 ini, A8. Nanti kode yang akan, nomor urut yang akan kita gunakan itu nomor urut ini. Apabila misal diisi angka 2, berarti angka 2 itu atas nama siapa. Nah, begitu juga misalnya kita isi angka 1, berarti angka 1 yang minjem siapa. Nah, ini kita blok ya, sampai ke bagian akhirnya. Di sini sampai ke jumlah, kemudian kita blok semua. Karena tabel Bapak ini Bapak buat ini jumlah yang cukup besar, maka di blok semuanya sampai kena 1000 ya, untuk 1000 kali pinjam. Lalu Bapak enter. Nah, untuk uji cobanya ya, coba misalnya kasih angka 1. Nah, itu. Angka 1 yang diberi sini adalah kode 44022. Ini 44022 ini data yang mana ini? Nah, nanti silakan cek dulu di sini. 44042 mana ini? Yang terbaca seharusnya kolom 4 ini ya. Iya, kolom 4 ya. Jadi bukan kolom 2, tapi kolom 4. Nah, itu ya. Tanggal pinjam, mohon maaf. Berarti 1 ya. Bukan, berarti 2. 2 itu salah. Oh, ini tanggal ya. Tanggal ini harus diformat dulu. Bentuk formatnya general time ya, time date ya, harus date ya, date menggunakan ini. Oke. Nah, itu dia tanggal 10. Jadi ya, kita coba kunci rumusnya, kemudian enter. Nah, tanggal 10, betul nggak tanggal 10 nih? Betul kan? 10 Juli. Nah, itu. Begitu juga misalnya kita coba anggap saja peminjaman oleh M. Upton ini pada tanggal misalnya tanggal 12. Kita mencoba pengembalian ini angka 2, ya minjam yang kedua. Betul tanggal 12? Berarti rumus tanggal peminjaman ini sudah oke. Sudah valid ya. Tidak ada masalah. Nah, yang untuk yang NIS ya. Ini kita copy saja yang tanggal pinjam ini, copy ya. Kita di sini copy, kemudian kita masuk ke kolom NIS yang menggunakan tab. Kemudian kita paste. Yang kita rubah cuman angka ini. Coba kita cek tanggal apa kolom ketiga. NIS-nya 5, betul enggak NIS-nya 5? Kita cek NIS-nya 5, betul? Berarti betul. Kemudian kita masuk lagi anggota pustaka di sini, namanya kita paste di sini ya. Kalau tadi 3 ganti 4. M apa? Betul? Kalau seandainya Bapak ganti ini angka 1, otomatis yang lain berubah. Betul? Berarti akurat apa? Rumusnya. Kemudian untuk kode buku juga sama. Ya, kode buku itu juga sama ya. Karena dia itu meminjam pada kolom yang sama seperti ini ya. Ini kan. Maka secara otomatis kita tinggal mengikuti saja. Untuk kode buku juga kita menggunakan rumus yang sama. Kita paste, kemudian ganti ini. Kalau tadi 4 ini ganti 5. Kode buku IPS, Pak. Bukan yang itu. Bukan 5 berarti. Coba 8. Kode buku, betul? Kalau seandainya di sini Bapak ganti 2, coba lihat betul enggak Upton ini pinjamnya buku 4927. Oke. Betul? Berarti rumusnya sudah tepat. Begitu juga dengan rumus yang judul buku. Kita paste. Kalau tadi itu 8, sini kita ganti dengan 9. Keluar judul bukunya. Berarti betul kan? Betul. Berikut jumlah. Nah, jumlah juga sama. Ini kita paste.
kita cek di sini apakah dia itu 12 dan apakah dia itu 13 dan juga 14. Kalau 14 ya itu dia. Nah, tinggal lagi denda. Jadi ini apabila misalnya Bapak uji coba lagi yang ke satu, misalnya peminjaman yang pertama, nah semua data akan berubah. Berarti sudah tepat. Oke ya. Berikutnya denda. Nah, denda ini menggunakan rumus baru dari apa yang sudah kita bahas. Nah, rumus barunya seperti apa, Pak? Nah, rumusnya kita akan menggunakan tetap if, tapi tidak menggunakan lookup. Nah, seperti apa? Contohnya, ini Bapak paste rumus yang sudah ada di sini, ya. Nah, coba lihat rumus ini. Rumus ini akan membaca data. Pertama membaca data, ini kan I, ya, I7. Ini I9, ini ganti ini, I8 yang maksudnya. Jumlah hari, ya. Jumlah hari peminjaman. Jadi di sini harus ditambah juga kolom ketentuan bahwa seseorang itu berapa jatah hari bisa meminjam. Jumlah hari. Jadi untuk di sini ditambah dengan kolom jumlah hari. Jumlah hari, ya. Nah, ini yang harus duluan terlebih dahulu dibuat rumusnya. Rumusnya akan menggunakan, ya, rumus ini menggunakan if. Kalau sini A9 karena dia di kolom 8 maka 8. Ya. Kemudian di besar dari 0, ya. Kemudian A8, ya. A8 dikurang dengan C8. Ya. Coba cek A8, C8. Jadi yang ini dikurang ini, itu maksudnya. Ya. Kemudian apabila itu tidak ditemukan maka jumlahnya jadi 0. Kosong. Nah, kita tes, ya. Seandainya misalnya di sini dikembalikan ini kalau seandainya dikembalikan tanggal 12, ya. 12/07/2020. Coba kita lihat rumusnya. Berarti peminjamannya 2 hari. Kemudian apabila dikembalikan hari terakhir peminjaman, berarti 10 ditambah 7 jadi 17. Maka jumlah di sini jadi 7. Nah, jadi denda itu diambil dari hasil dari melakukan ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini dia. Yang ini tadi if. Ini Bapak copy balik, ulang lagi. Jadi data yang mau dibaca itu yang ini. Jadi I8, ya ini kan I nih. Kalau Bapak tampilkan di sini. Nah, ini deh, I8, ya kan. I8 ini dikurangi dari 7. Kalau dia tuh nanti pas tepat pada harinya, berarti pas, ya. Nah, kemudian I8 ini itu dibaca dengan denda 1000 dikurang dari 7000. Jadi dia secara otomatis apabila lebih dari itu nanti dia akan menjumlahkan sendirinya. Kita coba 0 di sini, tidak ada denda karena dia mengembalikan tepat pada waktunya. Kita coba geser satu angka tanggal 8. Apakah terjadi denda di sini? Dendanya 1000.
seandainya Pak lama dia kembalikan, anggap saja misalnya tanggal 30 Juli 13.000, berarti 13 hari dia minjam, apa terlambat meminjam, apa mengembalikannya. Kenapa? Coba lihat di sini, 20 dikurang 7 berapa? 13 kan? Nah, berarti 13.000. Nah, nanti kalau seandainya di sekolah ya, di mana aplikasi ini akan kita sumbangkan, sistem dendanya nggak sampai 1.000, nanti silakan kamu ubah angka ini. Contohnya Pak, kalau dia 500, dibikin ini 500. Ini jadi 500. Kalau 500 kali 7 berapa? 3.500. Nah, ini 3.500 juga, 7.000 juga. Kita enter, kalau peminjamannya 7 hari. Ya kan? Nah, ini otomatis ya. Maka kalau di saat kita misalnya bikin selisihnya cuman pengembaliannya itu tanggal 18, 1 hari terlambat, coba cek, betul nggak 500? Itu dia. Oke, tuh? Jelas untuk bagian apa, bagian yang ini, jumlah hari, jumlah buku ya yang dipinjam, kemudian jumlah hari lamanya dia meminjam buku tersebut, kemudian denda. Nah, sama seperti misalnya di sini misalnya angka 2 Upton itu minjamnya tanggal 12, dikembalikan tanggal 18. Berarti tepat waktu enggak? Tepat ya? 12 ditambah 7? Oh, lebih dahulu. Ya. Kalau 12 ditambah 7, 19. Nah, kalau misalnya dia kembalikan ini tanggal 20, betul enggak? Dia itu didenda Rp500. Betul. Kalau seandainya dia tepat waktu mengembalikannya tanggal 18, tanggal 19 ya, atau apakah dia dapat denda? Tidak ada. Kalau seandainya dia kembalikan pada tanggal 18 sebelum hari berakhir, ada denda? Kosong. Bisa dipahami? Tidak ada nilai di sini. Artinya dari hasil uji coba kita itu tadi, untuk data yang diisi manual pada sheet pengembalian ini hanya tanggal dan nomor. Kalau tanggal ini tanggal pengembalian, nomor ini pada nomor berapa orang yang meminjam buku itu. Misal dibuat di sini 10 Pak. 10 belum ada yang minjam. Mana dia 10 belum ada yang minjam? Ini dia. Nomor 10. Diisi dulu baru ketemu peminjamannya. Misalnya Bapak sini buat ada seseorang yang minjam buku misalnya tanggal, hari ini tanggal berapa? 15 Juli 2020. Nah, gitu kan? NIS-nya NIS berapa? Misalnya 45 atas nama Desmarita. Ya, minjam buku yang mana? Buku nomor urut 100. Ini dia. Sebanyak satu buku. Nah, maka secara otomatis tentu di sini juga langsung berisi. Nah, itu dia. Nah, tanggal berapa dia mengembalikannya? Dia minjam tanggal 15. Dikembalikannya tanggal 18. Berarti 3 hari dia minjam, kan? 3 hari tidak ada denda. Kemudian kalau seandainya dia kembalikan pada tanggal 15 ditambah 7, 22. Ada denda? Tidak ada. Masih 7 hari tidak ada denda. Nah, tapi kalau sudah lewat dari itu, misalnya tanggal 30, ya, tanggal 30 dia minjam sudah 15 hari, sementara jatah cuma 7 hari. Berarti 7.000. Apa kalau 1.000 apa 1.000 sehari berarti 7.000. Nah, tapi kalau di sini 500 kan, jadi 4.000. Nah, berarti ini terlambat 8 hari ya. 15 dikurang 7, 8. Jadi 8 dikali 500 menjadi. Nah, sebenarnya bisa juga ini kita sederhanakan umum, bisa juga. Tinggal bikin saja misalnya yang ini dikali ini juga ketemu dia. Yang catatan harus dikurangi dengan. Nah,
jelas kira-kira rumus yang berada di dalam bagian sip pengembalian ini? Jelas? Atau Bapak jelaskan sedikit lagi? Ulang. Jadi pertama, ya, kalau yang dua ini manual. Ya, semuanya manual. Data yang akan dibaca berdasarkan data B8 ini dan manual tanggal kembali. Nah, berdasarkan kalau tanggal pinjam, ya, tanggal pinjam ini dibuat otomatis. Otomatisnya itu tadi kita copy dulu data yang ini, yang kemarin, ya, ini nama ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Tapi dipastikan bahwa data ini membaca data B8 yang ada di sebelahnya. Ini juga B8, ya. Kemudian ini kita ganti. Kalau kemarin itu di sini, ya, di peminjaman, itu anggota perpustakaan, ya kan? Dari A8 sampai E3007. Nah, tapi di saat pengembalian bukan data itu yang mau kita baca. Kita ganti dengan sheet peminjaman. Lihat peminjaman kita, berapa banyak tabel yang harus diblok. Kalau di sini Bapak buat untuk peminjaman 1000 kali, maka mulai dari A8 maksudnya itu peminjaman yang ini, A8 ini yang dibaca datanya, sampai dengan ya, sampai dengan N 1008. Nah, itu dia. Nah, inilah yang terjadi ini. Ini N ya. 1008. Nah, kemudian jangan lupa antara huruf dan angka dikasih kunci rumusnya. Ini juga dikasih kunci supaya dia tidak bergeser. Kalau ini kita isi, nanti kalau di sana dia berpindah, dia ikut berpindah. Tapi kalau sudah terkunci kayak gitu, dia tetap membaca data yang sama. Tinggal mencantumkan tulisan dolar di sini. Oke? Paham tuh yang bagian tanggal ini, tanggal peminjaman? Oke. Kemudian untuk NIS ya sama dengan rumus yang sama. Tapi bedanya kalau di sini 2, yang di sini 3. Kenapa 3 nih, Pak? Ya, kenapa 3? Coba lihat. Kalau misalnya di sini ini 2, ini kan 2 nih, dihitung pada kolom yang kedua. Ini kan tanggal, ini kan kolom kedua nih. Nah, kemudian diisi lagi kolom yang ketiga yang ini, keempat yang ini, kelima ini, 6, 7, 8, terus berurutannya. Sampai terakhir. Maka tadi kita sempat juga gagal. Dia ini jumlah pada kolom yang mana? Rupanya kolom N. N itu kolom ke-11. Seperti yang 11 ke 12 tadi. Coba kita cek. 14. Malah 14. Betul tuh 14, Pak. Coba kita hitung. Yang jumlah itu betul enggak 14? 1, 2, 3. Ini bisa Bapak blok saja. Ini dia. 14 kan? Iya. Ini dia. 14. Ini cara ngitungnya supaya mudah kan itu aja. 1R itu dari kiri ke kanan, apa dari atas ke bawah. 14C ini row, ini kolom. Berarti kolom itu ada 14. 14 kolom. Maka itu kodenya 14C. Nah, itu cara membaca rumus. Begitu juga yang berikutnya. Sama nih. Paham tuh? Yang Bapak maksud? Oke, ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita apa membuat rumus-rumus ini, ya, itu tinggal kita modifikasi saja, memodifikasi tabel ini supaya tampilannya lebih bagus. Biasanya kita kasih garis, kita kasih garis, ya. Ini kita buat pengembaliannya juga sampai 1000, baru 200. 300, 400, 500, sampai 1000 ya, supaya bisa digunakan orang itu 1000 kali. Setelah itu suruh hapus saja, hapus isi data baru. Sampai 1000, 1006, 1000 pas. Nah.
sampai ke kolom kolom C dan gitu. Nah, ya, kolom C. Nah, ini tinggal kita kasih garis. Ayo, maaf. Mana nih garisnya? Nah, ini. Ini dia, di border. Seperti biasa, ciri khasnya adalah garis di tengahnya satu, kemudian garis di luarnya dua. Itu hanya seni saja. Kemudian di oke. Kemudian untuk tanggal kembali di bold ya. Posisi pengetikannya di tengah-tengah. Nah, untuk kolom-kolom ini berapa besar ini tergantung dengan kebutuhan. Ini oke, Desmarita, nama anggota oke. Ini ditulis di posisi tengah supaya lebih manis. Kemudian berikutnya ini lebih lebar lagi karena judul buku. Tapi kalau seandainya nanti supaya dia itu bisa otomatis dua baris, itu kita format. Di format itu nanti ada alignment wrap tag ya. Oke. Nah, ini dia. Ini langsung dua baris ya otomatisnya. Jumlah diperkecil saja. Posisinya di tengah. Kemudian ini juga di tengah. Dendam. Apa jumlah hari denda? Nah, ini bisa kita format. Kalau mau dibikin RP juga bisa nih. Coba cek dulu formatnya. Pakai angka rupiah. Soalnya ini ya, ini rupiah. Oke. Nah, dia langsung jadi RP gitu. Jadi enggak perlu lagi kita tulis RP. Kalau nanti tadi mau dikembalikan 1000, tinggal ganti aja ini 1000. Kemudian ini 7000. Ya, maksimal. Nah, itu deh. Nah, setelah itu ya, semua tag ini diposisikan di bagian tengah. Ya, supaya dia manis tampilnya. Nah, setelah itu tinggal kita copy saja. Tapi sebelum Bapak ngopi, ini Bapak hapus dulu yang manualnya. Kemudian ini Bapak copy-kan sampai ke nomor 1000 tadi. Baik, bawah 1006 ini. Peace, selesai. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak. Pak, bagaimana menghilangkan nol di sini, Pak? Untuk menghilangkan nol, silakan klik file ya. Di file itu ada option. Di option itu ada, ini Bapak perkecil tampilannya, coba record enggak. Ada namanya advanced ya. Yeah. Di advanced ini ada zero mana? Zero. Ini dia. Ini dihilangkan checklistnya. So a zero in cell that have zero value. Kita oke kan, maka nol hilang. Supaya nol itu tidak tampil. Ini cara menghilangkan, karena nol itu tidak ada nilai. Nah, cara menghilangkannya itu melalui option tadi. Nah, mau minta diulangi, nggak perlu, nanti ada video. Nah, kalau ngulangi pakai video sendiri ya. Nah, itulah sekilas terkait dengan bagaimana kita membuat membuat sheet pengembalian. Untuk video tutorialnya cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.